Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Smart Connection Kit. Salam sejahtera buat kalian semua. Sekarang saya akan mereview satu lagi dari Xiaomi, yaitu pembuka baut atau obeng elektrik. Obeng elektrik dari Xiaomi. Kita lihat saingannya seperti Bose dan yang merek lain ya. Oke, ini Xiaomi. Mari kita unboxing segera dan kita lihat ini semua sih masih Mandarin. Cuman di sini masih ada logo plus. Jadi ukurannya ada nih. Di sini ada ukurannya plus PH1, PH2, PH3. PH seperti Mac dia aja. Itu panas ya. Ini ada bintang H3, H4, H5. Ini yang min. SL4, SL6. Ini bintang dalam ini T115, T20, T25. Dan di sini ada dua bintang 1 2 3 4 5 6 7 8. Bintang per limpang bintang 8 ini ya. PZ2. Oke. Kita enggak usah lama-lama ya. Kita langsung buka. Isinya apa aja? Kita lihat toolsnya seperti apa. Oke. Ya, seperti biasa. Ini bahasanya Mandarin, biarin. Ini bentuk box-nya. Kita buka. Ya, kita buka. Ini bahasanya masih Mandarin tuh. Original. Oke, ini nggak perlu ya. Ini teman-teman, dia sudah dapat kabel charger. Ini kabel chargernya sudah type C. Dan ini alatnya. Oh, ini diputar di belakang ya. Tuh. Ini kita tengahin dia off. Tapi kalau kita tekan, dia keluar ada lampu ini 1 2 3. Ini LED 3. Bagus ya. Dia sudah desain tempatnya sudah ada di mana letaknya, sini dan di sini dan sini kabel, jadi rapi. Ini kita tekan, kita kalau mau L kita tinggal tekan gini, muter. Kita mau R kita balikin gini, suaranya mantap. Oke, buat chargernya di bawah. Chargernya Anda bisa juga menggunakan power bank kalau di saat Anda emergency. Tuh. Ya. Kalau putih biasanya di putih dia. Oke. Ini charger kita pinggirkan. Yang sekarang ini model-model bintangnya dan di sini ada dapat penyambungan untuk extension, kita masukin di sini. Jadi panjang. Ya, dan ini kuat teman, kuat. Nanti saya akan tes untuk cara pemakaiannya untuk pembukaan baut dan kecepatannya. Oke, terima kasih teman-teman, ditunggu saya akan membuka sesuatu. Kita lihat seberapa bagus untuk barang elektrik, obeng elektrik ini. Bagus ya, bahannya nggak terlalu berat. Ini berat karena baterai sama dinamonya ini. Oke. Oh,
Ya teman-teman, terakhir saya akan coba untuk kayu dengan menggunakan ini baut. Saya kekayuin dulu. Ini saya coba ini. Kita tes ya, apakah kekuatannya lumayan? Ini kayu. Oke, kita coba seperti bor apakah ini? Oke, dengan baut yang sedang lumayan. Saya coba buka lagi. Ya, baut ukuran segini ya. Jadi ini saya kuruskan lagi. Oke, kita coba baut yang ini ya. Dan kita coba baut yang panjang, apakah bisa kita tes? Nggak tahu nih bautnya bagus atau tidak nih. Baut tajam ya. Kita coba ini agak menekan. Jadi ini perlu ini ya, karena panjang ya. Jadi bisa ya teman, baut yang panjang, tenaganya lumayan ini, cuman ini maksa. Jadi di sini matanya juga oke, tidak ada masalah. Ya, saya coba buka. Walaupun agak lambat, tapi dia masuk juga. Tapi kan kita tidak sering menggunakan baut yang sangat panjang ini untuk baut ya. Ukurannya sangat panjang, kita buat pengetesan saja.
lumayan teman. Jadi untuk jenis obeng Xiaomi ini oke juga tenaganya. Oke, cukup sekian untuk review obeng dari elektrik Xiaomi ini. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.